dua kan. Kali ini kita ada jalan-jalan di sekitar Wonogiri nih, Bu. Kita jalan-jalan Wonogiri. Nah, untuk training aja di liburan sama keluarga. Coba naik kereta Batara guys. Oke, lanjut kita guys. Nanti habis panas. Nah, sekarang jalan-jalan keliling kota deh. Oke, let's go. Dan kita Wonogiri sekitarnya. Ini kota pusat kota ini. Oh, ini lanjut ya. Ini pusat kotanya di Wonogiri kita. Belum pernah juga saya kesini guys. Kantor Kabupaten Wonogiri. Nah, Kabupaten Wonogiri guys. Di pendoponya. Nah, itu tempat sendalnya. Lanjut ke bawah guys. Oh, kita mau deket cari masjid ini, sholat dulu guys. Nah, ini kantor bupati mana ini guys. Oke, lanjut ke kantor bupati mana ini. Oke, ini guys, si kotanya guys. Nah, ini alun-alun ini. Alun-alun mana ini. Ini kantor bupati mana ini guys. Ya, kantor bupatinya Wonogiri. Nah, ini alun-alunnya, guys. Kemana foto? Oh iya. Oke, lanjut lagi, guys. Ini dia alunnya. Iya, oke. Nah, ini alun-alunnya namanya alun-alun Giri Kerita Bakti ini, guys. Keren sekali, guys. Pusat kotanya. Sekarang kita udah nyampe di alun-alun Krida Bakti Wonogiri guys. Alun-alunnya bersih, jalan-jalannya juga bersih nih guys. Situasi kondisi jalan siang ini seperti kita banyak kendaraan yang berlalu lintas di sekitar kota Wonogiri. Nah, ini kantor Bupati Wonogiri. Oke, ayo kita chain up ke situasi alun-alun. Kita mau sholat ke masjid. Ini alun-alunnya, alun-alun Krida Bakti Wonogiri. Si tempatnya guys, alun-alun. Ini ada rumah-rumah juga. Santainya juga guys. Terus bantuan wajar pemerintahnya di sekitar sini. Pusat pemerintahan kota. Nah, ini depannya dia masjid At-Taqwa nih guys. Kita mau sholat di sana. Oke, sekian dulu liputan pusat kota Wonogiri siang ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan yang mau mengunjungi, jangan lupa mampir di saya doakan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibantu subscribe, like, share dan komen agar channel ini selalu sehat. Assalamualaikum.